Badan Wakaf Yadul Ulia menjadi lembaga pengelola wakaf di Pesantren Yadul Ulia Garut yang beralamat di Kampung Panawan, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah, banyaknya calon santri yang berminat pesantren di Yadul Ulia Garut. Namun, tidak semua calon santri diterima karena fasilitas tempat tinggal yang belum cukup. Untuk itu, kami akan membangun asrama baru yang layak. Saat ini, progres pembangunan asrama baru sampai tahap pembuatan cakar ayam bangunan sedalam 3 meter. Kebutuhan dana untuk pembangunan asrama santri sebesar 1 miliar 80 juta. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam program pembangunan wakaf asrama untuk tempat tinggal santri tahfidz penghafal Al-Quran kesayangan Allah. Ilmu amal mengalir abadi sepanjang masa. Insya Allah berkah.